Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Arya Aries. Di video kali ini aku mau unboxing kacamata Kion Nano. Oke guys. Guys, aku akan unboxing. Ini dia. Ini baru datang, guys. Aku pesennya hari Minggu dan Senin dikirim. Selasa datang, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kion Nano Premium 7. Premium 7 ya. Kacamata kesehatan modern. Aku cobain, guys. Oke, langsung aja dibuka. Kayaknya agak gelap ya, karena aku di ruang tengah, guys. Kion Nano, kelihatan nggak, guys? Bismillahirrahmanirrahim. Tertutup. Aku ambil yang peach. Enteng banget. Peach. Bismillah. Di sini ada tulisannya Kion Nano. Di sini, guys. Bagus. Enteng banget. Coba ya. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas gak sih? Oh.
Bagus nggak, guys? Bagus sih. Bagus. Cantik kacamatanya. Bagus. Enteng banget. Jadi seperti ini kan. Bagus enggak? Gede ya. Oke lah, lanjut. Hai guys, hari ini aku mau unboxing sayuran. Aku beli banyak banget, bukan aku, nenek ya, karena mau hari raya Imlek guys, mau konen, jadi belanjanya banyak banget. Beli pai chai sayur apa, sawi putih. Pai lopo, lobak putih, pai lopo. Banyak ya guys. Ini sayur pocai yang biasanya nenek makan, nenek suka banget sama sayur ini. Dan di sini ada pai chai hua, gede banget kan, segini 50 NT. Mantap, seperti bunga. Ini namanya pai chai hua. Dan ada lagi, tiap tahun pasti orang Taiwan masak sayur ini guys. Ini sayur chang nen chai. Itu kan ini beli dua tadi. Setiap konen pasti masak sayur ini, katanya to iswe. Ini beli dua tadi, banyak kan. Sayur chang nen chai. Ini tadi belinya beda-beda sih, karena yang di sebelah agak rusak, jadi nenek beli yang bagusan. Terus apa lagi? Ini roti guys, sarapan guys. Sarapan aku pagi. Dan ini beli Ea Chai. Ini namanya Ea Chai. Oh, seperti ini. Ini namanya Ea Chai ya. Pokoknya borong-borong. Terus ini cong, daun bawang, namanya cong.
Changa. Nah, ini Tarume. Ini namanya Tarume. Pokoknya borong sayur, guys. Beli koli chai kubis rasa Taiwan koli chai, dan juga beli jeruk, guys, karena orang sini mau pai-pai kononnya. Ini beda sih ya, jeruk sama ini beda sih, ini beda, guys. Kan tadi aku beli buah apa ya, buah bidara, dan aku beli buah bidara. Wah, bidara, guys. Oke, itu belanjaan tadi, guys. Banyak banget sayurannya. Pai chai. Koli chai. Buah bidara. Jeruk.
Oke, guys, udah selesai, guys. Tinggal buat ini nanti aku mau jadi tadi. Oke, guys, ini semua yang harus nanti masuk ke kulkas dan aku nggak tahu muat apa enggak karena belanjaan banyak. Oke, guys, semua sayur udah aku rapikan, sekarang mau nyobain buah bidara. Oke, guys, aku mau nyobain buah bidara seperti yang anda teman-teman lihat. Aku tadi beli cuma 3 biji, guys. Oke, ayo dicoba sama-sama ya. Seperti apa? Ini udah aku cuci bersih ya, guys. Dikupas enggak ya? Seperti apel hijau. Kayak apa aja. Nah. Seperti apel hijau, guys. Coba ini. Ya. Dikupas enggak ya? Kayaknya enggak usah dikupas deh. Cuma kulitnya. Sinar manahin. Manis. Seger banget. Enak, seger. Nenek lagi tidur, guys, jadi aku pelan-pelan ngomongnya. Seger banget, guys. Manis sih, biasa ada yang gak terlalu manis. Seger, manis juga ya, tapi nggak terlalu manis, kayak apel hijau kayak gitu rasanya sih. Ini tadi aku belinya izin 45 NT, jadi 3 ini 26 NT. Hidung gue campak, guys. Enak, seger banget.
Ini mendung deh. Basah. Oke guys, terima kasih banyak yang udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Lanjut. Manis. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.